Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Rosadi, dari channel Derosa Mobil Bekas. Sebelumnya, mohon bantuan saudara untuk subscribe. Yang belum subscribe ya, tolong bantuannya untuk subscribe. Untuk saat ini, kita mau update ya. Mau update beberapa unit stok terbaru yang baru datang, saudara. Yang belum ibadah atau sholat, silakan sholat dulu. Saudara, hari ini kita mau nge-review mobil. Ada beberapa unit yang baru datang. Insya Allah harga mobil ini menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang membutuhkan, yang ada kebutuhan untuk kendaraan. Kita mulai ya, satu-satu. Honda Jazz RS tahun 2012. Saudara-saudara, ini harganya murah banget nih. Saya jual 145 nego RS Matic tahun 2012, pajaknya bulan 7, plat A. Pajaknya panjang ya bulan 7 ya. Kilometernya pun masih lumayan rendah, enggak ada masalah. Yuk, lihat screen body. Peleknya sudah di option. Peleknya body-body semua masih layak ya, enggak ada masalah. Bodi semua daleman. Nah, di door tray di ini sarung joknya sudah di retrim ya, sama kita dapatnya udah begini memang. Tapi untuk interior eksterior maupun mesin nggak ada masalah, aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Kilometernya baru 125.000, aman, terkendali, nggak ada masalah ya. Yuk kita lihat belakangnya. 145 aja nego ya, 145 juta nego. Mobilnya murah banget. Insya Allah mobilnya nggak ada masalah dan kita berikan garansi, aman, terjamin, nggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Ini yang pertama ya saudara, silakan. Tampilan bodi. Oke, selanjutnya yang kedua, mobil Sirion tahun 2009, bertransmisi manual. Kilometernya 145 tahun 2009, pajaknya panjang bulan 1 tahun depan ya. Mau tau lu guys, gua jual berapa? Murah banget, 65 juta aja ya, 65 juta. Terus Toyota Kaila tahun 2018, bertransmisi manual, tipe G, warna hitam, pajaknya di bulan 2, berplat genap ya. Pajaknya Februari tahun depan, bukan Februari mati bulan ini, tapi Februari tahun depan, masih panjang banget. Nih, ayo lihat interiornya. Kuncinya. Sekeliling body. Ada banyak ya, saudara, yang baru datang. Body-body mobilnya. Silakan dicek. Interior masih full original. Mobilnya pun masih enak banget, mesin-mesinnya semua masih enak banget. Ini saya buka harga 97 ya. Silakan nego. Untuk kredit datang aja ke kantor saya ya, saudara. 97 saya buka harga. Di luaran lihat sendiri dah, cek sendiri, harganya masih kenceng. Nah, yang ini. Yang ini Sirion tahun 2011. Sirion tahun 2011, bertransmisi otomatis, warnanya warna ungu. Bagus. Pajaknya bulan 4. Plat ganjil. Yo saudara, kilometernya masih rendah banget nih. Benar-benar masih rendah banget. Ini mobil jarang pakai, mobil pakaian ibu-ibu. Bagus dah pokoknya.
Ini saya jual sekitar 78. Ya, nggak sampai 80, 78 juta aja, murah. Lihat aja kilometernya, silakan. Ini bangkunya saya lagi bersihin, saya cuci biar supaya lebih nyaman, biar nggak ada masalah. Oke. Ya, saudara-saudara, saya jual 78. Nah, satu lagi, carry 1,5 Futura ya. 1,5 Futura tahun 2002. Saya buka harga Saya buka harga 60 juta. Ya, buka harga 60 juta, nego aja, nego di kantor saya. Saudara, tahun 2002, pajaknya bulan 8 panjang. Nanti plat nomornya kita panjangin. Kondisi-kondisi mobilnya masih bagus, masih segar, nggak ada masalah. Mobil tinggal pakai kok. Ya, saudara, aman dan nggak bekas banjir maupun nggak bekas nabrak. Oke, selanjutnya. Kita ada Toyota Avanza yang tipe Luxury tahun 2014. Toyota Avanza tipe G Luxury tahun 2014 yang 1500 cc. Yang 1500 cc, pajaknya di bulan Mei. Plat T ya. Plat T. Ini genap. Nomornya nomor genap. Kondisi-kondisinya masih seger, seger banget, seger sekali. Insya Allah nggak dandan lagi. Mobil tinggal pakai doang. Ya, saudara-saudara, untuk interior eksterior masih original banget. Nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Mobilnya saya jual 120 juta nego. 120 juta. Dan nego aja nggak apa-apa, 120 juta. Yang penting bisa cepet ya. Ini tahun 2014 loh. Yang tipe luxury-nya, yang 1500 cc. Ya, saudara-saudara, untuk kredit DP 20 juta, angsuran sekitar 3,3 sampai 3,4 ya, kurang lebih. Kurang lebih 3,4-an lah, kurang lebih. Ya, bodi-bodinya masih bagus banget. Ini yang 1500. Yang jarang orang, kebanyakan Avanza yang 1300. Ini kebetulan saya dapat 1500 ya. Ya guys ya, saudara. Nah, satu lagi. Ini nih. Ini mobil Toyota Yaris tahun 2013. Tahun 2013. Guys, harganya ini harga benar-benar murah banget. Saya jamin nih mobil, mobil murah. Harganya murah. Untuk kondisi mobilnya seger. Seger, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Dan pajaknya pun bulan 10 ya. Cuman di plat nomornya, di plat nomor BK. Untuk kondisi berplat ganjil ya, plat nomornya. BK nih Medan ya. Silakan yang di seputar Medan bisa langsung menghubungi saya. Harganya murah, saya buka harga 105 juta. Saudara, 105 juta saya buka harga. Di luaran cek-cek sendiri dah. Yaris tipe E, bertransmisi manual, warna putih. Mobilnya aman, mesinnya aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Kondisi mobil pun benar-benar seger. Seger, bagus, bagus. Gue jamin deh, ini mobil benar-benar seger. Kalian pasti akan ngelihat mobil ini langsung naksir. Beneran dah? Ayo silakan ke dalam. Yuk, kondisi mobilnya. Gambar-gambarnya. Den, gambarnya Den. Saudara, ini kilometernya benar-benar asli ya. Ini kilometernya baru mencapai berapa kemarin, Den? 80 ya? 87. Kilometernya 87-an ya, kurang lebih. Mesin-mesin semua aman. Nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Interior dashboard semua masih bersih, masih rapi semua. Kilometernya 80 ribu ya. Masih asli loh. Ini 80 ribu gue bilang masih asli. Karena setirnya aja masih bagus. Nggak grepes, nggak kendor, dan semuanya masih bagus, masih enak.
dilihatnya masih rapi banget. Ya, setirnya masih bagus loh. Enggak ada masalah loh buat kalian untuk beli kendaraan walaupun ini plat BK, tapi kondisi mobilnya benar-benar luar biasa, seger sekali. Tuh, kilometernya asli 80.000. Kilometer asli 80.000, dashboard kondisi interior eksterior rapi. Gue jamin deh, lu pasti tertarik sama di mobil. Gue jual 105, di luaran 110 sampai 115 lo guys. 105 aja di gua, beneran. Silakan bisa langsung ke kantor saya. Ya, ini 120 tipe luxury 15, mohon maaf. Yang tipe 15 luxury bertransmisi manual Avanza G 2014. Oke. Dari harga 55 juta sampai 65, gue sediain buat kalian semua yang ada kebutuhan buat kendaraan. Ini kemarin di DP karena di reject nih. Yang mau masuk lagi, gue buka sekarang. Innova G tahun 2013 bertransmisi otomatis bensin. Warna putih, tipenya yang udah model Barong. Bagus banget, yang udah Barong. Pajaknya panjang bulan 12 Desember. Berplat genap. Kondisi mobil cakep banget. Gue bener-bener cakep. DP 25 angsuran sekitar 4 jutaan, 4,2an kurang lebih. DP 25 ya, guys. Oke, ini dari kemarin belum laku. Kalau ada yang mau boleh silakan. Avanza, mohon maaf, Xenia tahun 2015, Xenia tipe X tahun 2015, bertransmisi manual, warna silver, pajaknya di bulan 7, Juli, masih panjang lah, masih panjang ya, kurang lebih, warna silver, gue jual 110 nego deh, 110 nego ke saya, ya saudara. Terus, Avanza G tahun 2010, 95 juta nego deh. 95 juta nego tahun 2010. Ya guys, ini mobil cakep, gak ada masalah. Terus kita juga ada nih Livina 2007. Livina 2007 tipe XV. Tahun 2007 tipe XV Matic ya. Gue buka harga 85. Lu terserah tawar gue, yuk kita negosiasi di kantor. Kondisinya nggak ada masalah, mobil aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Kalau ada PR, saya siap tanggung jawab. Insya Allah nggak ada masalah. Ya saudara, mobil-mobil yang saya reviewkan, semoga menjadi bahan pertimbangan buat saudara yang mau kendaraan. Ya, jangan lupa subscribe ya ke channel saya. Dan saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, dirasa mobil bekas.